Selamat datang ke Stadium Negeri Kuching untuk hari perlawanan Piala MFL 2023 Kuching City dan juga Perak 2. Perlawanan ke-6 membabitkan kedua lepaskan dan ada rekod yang lebih memihak kepada Perak dalam perlawanan pertama mereka tempoh hari, menang tipis 3-2 di Stadium Perak Ipoh. Dalam Fizi, kembali pada Fizi dengan satu hantaran baik. Obiozo sentuhan pertama dan percubaan dari Christian Obiozo. Ada sentuhan yang membuatkan bola tersebut tidak tepat ke arah sasaran. Seperti biasa ditugaskan untuk satu lampungan ke dalam kawasan penalti, ditangkap kemas oleh Syazwan Sajani. Kesilapan pula Joseph dengan satu percubaan. Oh, terkena tiang sebelum dikeluarkan oleh pertahanan Perak 2. Keluarkan bola dan ini adalah apa yang berlaku. Bagaimana tendangan daripada Syazwan dan penyudah akrobatik melakukan percubaan. Mirul Aiman ada tandukan, namun ia yang melambung daripada Sulfikri ataupun kembali kepada Perak 2. Amirul Aiman untuk Obiozo, cuba untuk melakukan pusingan ke belakang. Khairul Ashraf dengan satu ledakan yang mengenai palang. Dan ini adalah percubaan sebentar tadi daripada Khairul Ashraf. Amirul Aiman terus hantar ke depan cari Obiozo. Cari itu oleh Abang Haikal. Satu hantaran dan tandukan sempat dilakukan oleh Amirul Akmal. Namun daripada respon yang diberikan oleh Amirul Akmal, beliau mahukan bola lerit, bukannya hantaran tinggi seperti itu. Obiozo untuk Amirul Aiman. Kembali pada Amirul Aiman, percubaan. Tampak lebih mengancam di separuh masa kedua ini. Dan tiga kali beliau masuk selaku pemain simpanan. Oh, gerakan lebih baik kali ini. Joseph Kalanti untuk Amirul Syafiq. Ada ruang untuknya melakukan percubaan. Tiada sentuhan kata pengadil Khairul Syami untuk tidak memberikan sepakan sudut. Terbaik dari Khairul Ashraf, memerlukan tandukan, diselamatkan oleh Andy Nicholas. Itu adalah peluang yang terbaik untuk Perak 2. Ada peluang, oh, jaringan. Baru saja kita melihat kepada pertukaran yang dilakukan oleh Yusri Celah. Dan sepakan percuma yang dihasilkan berjaya disempurnakan oleh pemain ini, Kamal Arif. Hadi Muhammad untuk Fadil. Hadi ke tengah untuk Firdaus. Ada peluang untuknya melakukan percubaan dari Firdaus Fuad. Berlaku baru saja tadi ada percubaannya. Dan ini adalah gerakan yang baik untuk Kuching City. Ada rembatan, diselamatkan oleh Syazwan Sazani. Peluang yang baik. Sikit lemah pula antaranya. Terima situ oleh Obiozo. Peluang untuk Perak 2. Namun tiupan whistle panjang akhirnya daripada Khairul Syami untuk menutup cerita. Inilah kemasan masa penuh. Kuching City 0, Perak 2-1.